Wah, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak Abang Noni Jakarta nih. Kita ulang tahun. Oh iya, masih suasana iya, ulang tahun Jakarta. Ulang tahun Jakarta. Yo, lagi sibuk apa nih? Santai lagi sibuk apa? Ini Mas, kan kemarin album yang kemarin udah keluar terus sekarang ada single keempatnya. Hmm. Yang masih satu album. Masih satu album. Enggak, Never Let You Go ini yang baru mau di baru keluar. Yang berarti pas-pas kayak. Udah download ya Bang Andre kan? Dulu gua tanyain sama Rio, yo, gua ada lagu itu yang gua suka banget. Itu akhirnya jadi single. Nah, berarti feeling gua pas kan memang. Bener. Gua kan begini-begini kan. Namanya juga pemusik. Nama juga pemusik ya. Pemusik. Musisi ya. Waktu itu hampir pejabat juga pernah. Ah, udah. Boleh bawa lagi. Oke, ini mau deket-deket liburan, apalagi kalau habis lebaran kan liburannya panjang. Ini ada tayangan untuk saran kita lah kalau mau liburan enaknya kemana dari weekend deh. Coba kita lihat tayangannya ini dia. Modo hal marul ilji like you. 4차원 이상의 기적의 view. Asik liburan itu kalau datang ke water park. Kamu bisa bermain air sepuasnya dan juga wahana-wahana air yang seru. Seperti wahana Ghost Place ini. Di wahana Ghost Place, baik anak-anak ataupun orang dewasa bisa menikmati 8 water slide yang memberikan keseruan tersendiri. Gak cuma Ghost Place aja nih guys, di sini ada kurang lebih 14 wahana air seru lainnya. Dan Marsha Sinta mau coba wahana lebih menantang nih guys. Kedua yang akan dinaiki Marsha Sinta adalah God Twist. Wahana slide spiral panjang dengan corong super besar ini cukup memacu adrenalin kamu. Karena sensasinya yang bakal membawa kamu terhempas, terjun, dan terombang ambing. Wow! Gue pengen ngajak anak gue, karena gue masih suka banget. Tapi Rio nih family man loh. Gue beberapa kali datang kalau lagi nonton di bioskop, suka ketemu dia sama keluarga. Ya, sama siapa? Yang pertama? Jame sama Kale. Hobi nonton juga ya? Iya, mereka doyan nonton juga sih. Film-film yang seru-seru. Film anak-anak. Sama Sabrina, gue pas mau lahiran wasap-wasapan. Karena kita bedanya mendikit banget. Iya, beda-beda dikit. Bener, bener. Oke, ini kita akan masuk dalam segmen yang sangat seru juga nih. Pengetahuan kita semakin luas. Ya, karena kita masuk dalam segmen Taukah Kamu? Nah, taukah kamu alasan bulan Ramadan tidak datang sama tiap tahun? Oh iya, kalau kemarin Ramadan di bulan Juli ya kayaknya ya. Juli, ya. Agustus. Juni. Sekarang mundur lagi ya. Mundur lagi. Maju. Perhitungan Ramadan sebenarnya memang berbeda dengan waktu kalender yang biasa digunakan sebagai acuan bulan pada umumnya. Islam menggunakan kalender lunar atau bulan yang mengacu pada siklus bulan. Oh, berarti bukan pakai kalender toko emas ya, Pak ya? Bukan. Toko bangunan yang warna-warni itu. Dulu zaman dulu ngalamin tuh yang nomornya gede-gede, nomornya kok gini. Yang dia kado lagi gini ya. Jika dihitung dalam penanggalan Arab, terdiri dari 12 bulan dan jika dijumlah harinya ada 354 hari dalam setahun. Jumlah ini berbeda 11 hari ya? Dari kalender Masehi yang berjumlah 365 hari dalam setahun. Itulah mengapa perhitungan bulan Ramadan biasanya maju 11 hari dari tahun-tahun sebelumnya. Oh gitu, makanya nggak pasti ya tanggalnya itu karena perbedaan dari
365 sama 354 11 hari. Maju selalu. Betul. Maju 11 hari. Maju 11 hari. Oke, oke, oke. Itu makanya udah tahu ya sekarang ya. Saya udah tahu. Saya juga baru paham. Tahu nih jadinya. Kalendernya beda ya. Yang di rumah pakai kalender mana? Kalender robek kayak ada. Itu biasa hadiah dari bank. Udah dari bank. Kan jarang-jarang punya kalender. Udah jarang ketemu kalender yang robek itu tuh. Iya, udah jarang. Kertas-kertas yang tebel itu. Iya, tebel ada warna merah. Itu lumayan tahu, abis itu bisa dijadiin buat kapal-kapalan. Sekarang udah sistemnya begitu. Itu semangat banget kalau udah yang, wah udah sehari, robek. Iya, robek. Sekarang kalender di handphone semua masih. Di handphone. Oke, ini ada Viti sahabat pagi yang mau bertanya. Kita gak tahu mau nanya apa ya. Silakan. Halo, Bang Andre, Kak Esti. Aku mau nanya dong, kalau puasa di luar angkasa gimana? Oke, kita nggak tahu jawabannya, tapi kita tanyakan langsung sama aliennya. Kak C. Gimana, C? Gocek nih gue. Gimana, C? Puasa di luar angkasa? Wah, nggak kebayang deh pokoknya, Pak. Nggak usah dibayangin. Capek. Naik ke atas aja susah. Ya, tapi ternyata emang benar, ada astronot kita yang pernah... Yang berpuasa ya? Yang muslim juga. Jadi di tahun 2007 ada seorang muslim Malaysia bernama Sheikh Musafar Sukhror. Itu meluncur ke luar angkasa. Pada saat bertepatan bulan Ramadan, ia menjadi muslim pertama yang berpuasa di luar angkasa. Jadi sebelumnya itu Badan Antariksa Malaysia bekerjasama dengan Department of Islamic Development Malaysia itu mengadakan seminar Islam dan Living in Space. Wow. Dalam diskusi itu muncullah pedoman beribadah untuk umat muslim di luar angkasa. Oh my God. Jadi pedoman itu menyebutkan bahwa umat muslim itu tetap bisa berpuasa di luar angkasa. Waktu sahur, imsak, puasa, dan berbuka itu mengikuti waktu yang sama dengan tempat peluncuran. Ngikutin itu ya. Jika merasa tidak nyaman atau sulit untuk berpuasa di sana, maka umat muslim boleh mengganti puasa Ramadannya ketika sudah sampai ke bumi. Iya aja ya. Jadi bayar. Jadi itu repot bayar. Ya. Saya tunggu dulu sampai ke bumi ya. Puasanya. Iya, jadi kan sebagai umat muslim juga kita harus menghargai orang yang tidak berpuasa. Betul, ya, betul. Juga. Oke, ini ada lagi nih. Tahukah kamu kucing-kucing ini membangunkan orang-orang untuk sholat? Ini ada video yang diunggah di media Arab Saudi. Ajel, terlihat kucing yang semula bermain dengan seekor kucing lainnya, namun kemudian berlari ke arah jemaah yang tidur di lantai. Ini udah pernah lihat saya nih, coba lihat di tayangannya lagi ya. Oke. Ada yang tidur. Ada yang tidur tuh di sana, ntar dia nyamperin. Tuh. Bro, bangun bro, sholat. Nah. Langsung aja itu bangun. Lagi ngejar mainan sebetulnya sih. Bukan mau bangun ya. Lagi ngejar mainan, pakai senggol. Tapi menarik loh itu pembicaraan kalender. Tetap ya. Kita bikin deh kalender dari masa ke masa. Ayo dari masa ke masa. Yo, ngomong-ngomong udah pernah sing in the car di sini belum? Belum. Wah, harus dong yo, harus dong. Cobain ya. Kita puter-puter berarti. Iya, mobil udah disiapin nih. Mobil udah disiapin. Cuma tinggal bensin aja ntar lu isi. Bensin sama supirnya. SNK udah bayar kan pajaknya. Udah. Enggak pajak aman, pajak aman. Bagus enggak mobilnya? Wih, keren dong. Jangan lupa pakai helm ya. Singin dekar ya. Kita mobil ya tunggu. Oke, bensin aja ya. Ya oke, siap. Oke, thank you. Nanti balik lagi yuk. Siap. Nah, sampai pagi nanti kita akan lihat Rio akan sing in the car. Seru nih kalau ada sing in the car. Dan juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan ada pertanyaan ya tentang apa nih? Kita lihat dulu yuk. Ah, kita jawabnya gimana ya? Hashtagnya aja tanya ahli gizi. Saya kan sama Mas Jensen kenal baik, hashtag. Kita telepon lagi aja ya. Nanti kita telepon aja sama Mas Jensen ya. Masalah. Oke, yaudah. Kalau gitu nanti kita balik lagi. Sekarang kita lihat dulu Sing in the Car-nya Rio Febrian.